Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Shanting Silver. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga teman-teman yang sedang diberi ujian sakit, semoga lekas sembuh, dan yang sedang ada masalah bisa segera terselesaikan. Di video kali ini kita akan mereview beberapa liontin lapis emas terbaru, model simple, cantik, cocok dipakai buat harian. Seperti apa saja modelnya, simak terus video ini sampai akhir. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen agar channel Shanting Silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ada liontin lapis emas warna gold. Kali ini ada brand dari Asia, motifnya angsa seperti ini. Angsa ada permatanya satu ya. Modelnya sangat-sangat simpel, kecil, jadi cocok dipakai buat harian. Dan untuk liontin insya Allah awet ya, beda dengan barang lainnya. Untuk liontin sendiri rata-rata awet, apapun brandnya, apapun mereknya, biasanya awet. Monggo buat kalian, barangkali ada yang minat, silahkan bisa diorder di Shanting Silver. Harganya cukup Rp25.000 saja. Mau sekalian kalungnya juga bisa ya, silahkan diorder. Selanjutnya ada liontin lapis emas. Ini masih dari brand Yasia atau Yakia. Motifnya seperti ini. Apa namanya ini? Motif permata ya. Modelnya simpel, kecil. Cocok sekali dipakai buat harian. Karena modelnya simpel, tidak terlalu mewah, namun sangat cantik ya. Dan insya Allah awet. Buat kalian yang menyukai liontin model simple, monggo bisa diorder. Untuk yang ini harganya sama, yaitu Rp25.000 saja. Mau sekalian kalungnya juga bisa. Untuk kalungnya sendiri ada bermacam-macam ya, atau bahkan mau dipasang di kalung emas juga bisa, tidak ada efek sampingnya, tidak ada pengaruhnya di kalung emas ya. Jadi buat kalian yang mempunyai kalung emas, barangkali mau dipasangin liontin lapis emas atau liontin imitasi, sah-sah saja, nggak ada efek sampingnya, dan tentunya tidak kalah dengan emas asli. Monggo yang minat silahkan di order. Selanjutnya kali ini ada liontin lapis emas. Ini dari brand Yasia juga. Seperti ini modelnya, full permata ya. Di tengah-tengah ada permata besar dan dikelilingi oleh permata kecil. Ukurannya kecil, tidak, ukuran standar ya, tidak besar. Meskipun kecil tetap cantik dan tentunya terkesan lebih mewah karena full permata. Cocok sekali dipakai buat harian ataupun acara ya. Acara oke, harian juga oke, dan insya Allah awet. Untuk modelnya mirip sekali dengan emas asli seperti ini. Mau dipasang di kalung emas juga nggak apa-apa, tidak ada efek sampingnya. Jadi cocok maupun pakai apa, pakai liontin, pakai kalung lapis emas atau kalung emas, oke ya, bisa, tidak perlu khawatir. Monggo yang minat bisa diorder. Yang ini harganya cukup Rp35.000 saja. Monggo silahkan di order. Selanjutnya masih ada liontin lapis emas.
Kali ini motifnya permata merah seperti ini. Permata merah dikelilingi permata putih, dan tidak cuma di liontinnya ya, ini di pengaitnya juga ada permatanya. Jadi menurut saya ini model termasuk mewah, meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ini termasuk mewah dan elegan. Seperti ini permatanya merah, juga banyak dicari. Jarang-jarang ya ada liontin permata merah, rata-rata ya permata putih. Untuk permata yang berwarna jarang-jarang, jadi sesekali aja ada. Seperti ini cocok dipasangkan dengan kalung imitasi ataupun kalung emas asli juga cocok. Untuk keawetannya, untuk jenis liontin sendiri rata-rata awet, beda dengan jenis lain cincin atau gelang. Untuk liontin sendiri rata-rata awet karena jarang terkena goresan ataupun terkena bahan kimia ya, jadi aman. Monggo yang minat silahkan bisa diorder di Shantik Silver, harganya cukup Rp35.000 saja. Ini untuk harga liontin saja ya, kalau mau kalung juga boleh sekalian, harganya beda. Monggo silahkan diorder. Selanjutnya masih ada liontin lapis emas, kali ini ada brand dari Asia. Ini motifnya seperti ini, permata sangat simpel dan kecil ya, tidak besar, cocok sekali dipakai buat harian ataupun acara. Untuk keawetannya insya Allah awet. Untuk modelnya sangat mirip dengan emas asli, cantik, simpel, elegan. Monggo yang minat bisa diorder di Shantik Silver, harganya cukup Rp25.000 saja. Ini untuk harga liontinnya saja, kalau mau kalung atau sekalian kalung juga bisa, harganya pun beda. Atau mungkin kalian punya kalung emas asli, ini bisa dipasangkan dengan kalung emas asli tanpa efek samping, tidak pengaruh ya, dan tetap menampilkan kesan yang cantik seperti emas asli. Monggo yang minat silahkan di order. Selanjutnya ada liontin lapis emas, kali ini ada dari brand Yasia atau YG, warnanya gold, motifnya seperti ini, permata. Ini juga masuk model simple, cocok buat harian ataupun acara. Untuk modelnya mirip sekali dengan emas asli ya, cocok dipasangkan dengan kalung imitasi ataupun kalung emas asli, tidak kalah dengan emas asli, sangat mirip. Warnanya gold, brand Yasia. Monggo buat teman-teman barangkali ada yang minat bisa diorder di Shantik Silver, harganya cukup Rp25.000 saja. Monggo silahkan diorder. Dan yang terakhir kali ini ada liontin lapis emas, kali ini ada motifnya permata ungu seperti ini, permata ungu tengah-tengah dan dikelilingi oleh permata putih kecil. Ini ada dari brand Yasia, warnanya gold, modelnya menurut saya cukup mewah meskipun kecil, berhubung banyak permatanya atau full permata jadi terkesan mewah, dan warnanya pun juga cantik yaitu ungu. Jadi buat kalian yang pecinta ungu, monggo, ini sangat rekomendasi sekali, cocok buat segala acara, buat harian oke atau buat acara juga oke. Monggo silahkan diorder, harganya cukup Rp35.000 saja untuk liontinnya saja ya.
kalau sama kalung beda harga. Monggo silahkan di order. Cukup sekian video kita hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di like, share, dan komen agar channel Cantik Silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.